yang mana melalui kesempatan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para warga dan para semua donatur yang sudah membantu. Tujuan acara ini untuk permajaan RW menjalin silaturahmi dan mempererat agar kami di sini selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Acara selanjutnya apa, Neng? Ada acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Ketua RW 06 kepada Bapak Dadang AS. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang seyogianya pada pergi ke Monas, sekarang kita gelar di sini di wilayah kita. Warga RW 06 tanpa terkecuali selalu sehat semua. Dan perlu saya informasikan malam ini bahwa tidak akan lama lagi kita ada penggalian air pam.
Wahai Presiden kami yang baru, harus dengar suara ini. Yang saya hormati alim ulama atau masyarakat yang ada di RW 06, lebih khusus kepada Ketua RW 06 beserta jajarannya, LMK, Pak RT, Pak RW, wah ada FKDM yang seragam, luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, di mana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul di sini, itu dalam rangka kita melaksanakan semarak Tahun Baru 2016 yang dilaksanakan oleh unit RW 06. Mudah-mudahan nanti semua unit RW Karang Taruna dilaksanakan seperti ini. Ini luar biasa, malam yang kita didapatkan di tempat-tempat lain kagak ada seperti sini. Mohon maaf terlambat karena tadi banyak acara di mana-mana. Ke DKI nggak jadi, saya dari wakil Pak Herlan. Ke Wali Kota saya suruh wakil Ibu Seko. Saya pegang kendali di wilayah. Karena ini keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang selama ini kita minta Allah berikan kepada kita, yaitu air. Air, mudah-mudahan air ini membawa keberkahan kepada kita semua. Jangan lihat dari apa-apa, tapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, informasi yang pertama saya sampaikan bahwa kita sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pemda, karena di mana air pump kita udah masuk di semua RW, 9 RW. Untuk itu saya mohon kepada Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, apabila nanti ada pelaksanaan kegiatan pembangunan pipa pump, tolong dibantu supaya masyarakat bisa menikmati air pump. Untuk itu mohon juga kepada semua masyarakat agar dapat kiranya kalau kita ingin memasak air pump di tempat kita masing-masing, tolong koordinasi kepada RT, RW masing-masing. Siapkan data-data yang ada, kami sudah sampaikan kepada Pak RW. Supaya ini pelaksanaan di RW Kampung BD ini, kita udah mani air pump semua. Ya, air pump, bayar air pumpnya pun bukan gratis. Jadi nanti ada tarif-tarifnya nanti. Jadi yang berat itu adalah orang-orang dari Palija. Pak Lurah hanya ingin menginformasikan bahwa awal 2020 nanti semua masyarakat yang ingin memasang pam, insya Allah akan diairkan semua pamnya, ya Bu ya. Di ke Pak RT aja, jangan kemana-mana. Ke Pak RT, kepada Pak RW koordinasi, store ke kelurahan, apa di nanti ada posnya di kelurahan. Begitu juga FKDM juga. Tolong informasi ini disampaikan kepada masyarakat juga. Begitupun LMK, semua informasi yang datang dari pemerintah, tolong disampaikan kepada masyarakat. Lestarikan budaya, jangan lupa ya. Harus lestarikan oleh generasi-generasi kita. Iya tadi luar biasa bagus. Jadi hanya untuk menyemarakan aja Pak ya, nggak ada untuk perayaan ya. Nggak ada untuk perayaan ya malam ini ya. Ini hanya pergantian tahun aja. Pergantian tahun aja. Tapi luar biasa dibarengi dengan pemberian satu dan kepada anak yatim dua. Ini harus dikasih jempol Karang Taruna. Mudah-mudahan nanti di wilayah. Oke, makasih Pak Lurah. Walaupun hujan-hujan masih bisa hadir di tengah-tengah kampung kita. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Haji Mujamil. Betawi rempuk FBR hidup kurang ajar, dihajar sebudak tabe kita rebut. Ini harus didukung sekali nih Karang Taruna.
karena udah punya sanggar dan ini Karang Taruna RW 06 mungkin di Kelurahan Kamal mungkin ini ya. Saya belum tahu dapat undangan baru ini nih. Baru ini. Daripada kemana-mana kita hura-hura kemana-mana, lebih baik kita nih ramein kampung kita. Benar. Sekaligus kita sambil merayakan, tetapi malam ini kita berbagi mengembalikan hak anak yatim. Betul. Ini benar-benar mulia sekali Karang Taruna sekali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini diberikan contoh dan dukung terus Pak Lurah. Ini anak-anak ini benar maju dan kreatif sekali. Dan saya atas nama pribadi, apapun besok ada masalah ataupun ada kegiatan apapun, saya siap untuk membantu. Baik, terima kasih. Dan ini harus diacungkan jempol, 10 jempol ini. Karena Karang Taruna RW 06 pada malam ini merayakan tahun baru bersama-sama anak yatim. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat-derajat semua yang ada di sini dan diberikan panjang umur. Amin. Dan diberikan kesehatan. Amin. Dan Pak RW-nya, LNK-nya, Pak Lurah-nya supaya diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya Allah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.